video kali ini saya akan berbagi tutorial cara top up atau isi saldo Shopee Pay lewat Brimo, teman-teman ya. Jadi simak video ini sampai habis biar kalian paham, teman-teman ya. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Dan saya akan memilih dua orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang pemenang ya. Dan untuk syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, cukup like video dan juga subscribe channel ini. Yang kedua, komen yang positif. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas, seperti itu ya. Dan yang terpilih atau yang namanya tercantum, silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas. Dan jika takut terkena spam, kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara top up atau isi saldo Shopee Pay lewat Brimo, teman-teman ya. Jadi simak video ini sampai habis biar kalian paham, teman-teman ya. Nah, di sini langkah awalnya yaitu kita membuka aplikasi Shopee Pay dulu, teman-teman ya. Dan di sini ya ada menu isi saldo Shopee Pay ya, kalian klik aja. Nah, di sini untuk saldo awalnya itu ada 8.360, teman-teman ya. Lalu kita rencananya akan mengisinya lewat Brimo, teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal masuk saja ke aplikasi Brimo yang ada di HP kita ya. Dan di sini ada menu login ya. Kalian tinggal login saja di sini ya. Nah, setelah berhasil login, teman-teman jangan lupa ya memasukkan username dan password dulu tentunya ya. Nah, di sini ada menu dompet digital, teman-teman. Ini kita klik aja ya. Oke. Nah, secara otomatis kan akan ditampilkan di halaman dompet digital, teman-teman. Nah, di sini ya, kalian bisa klik top up baru di sini ya. Nah, di sini untuk dompet digital ada pilihannya, teman-teman ya. Dompet digital dan nomor handphone. Maksudnya nomor handphone kalian yang aktif di Shopee atau Shopee Pay ya. Oke. Nah, di sini kita pilih dulu karena kita ingin mengisi lewat Shopee Pay, kalian klik aja Shopee Pay ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal mengisikan nomor handphone aktif kalian yang terdaftar di Shopee atau Shopee Pay, teman-teman. Kalian isikan di sini ya. Oke. Jika sudah, kalian klik lanjutkan. Nah, nanti di sini kan akan tampil di halaman nominal ya. Nah, kalian tinggal mengisi nominal berapa yang ingin kalian isi ya di sini. Oke. Misal kalian ingin mengisi 10.000 di sini, teman-teman ya. Nah, di sini oke. Lalu klik aja top up, teman-teman. Nah, secara otomatis kalian akan masuk di transaksi berhasil, teman-teman, di sini ya. Transaksi berhasil. Nominalnya ini 10.500, teman-teman ya. Tinggal kalian cek aja di aplikasi Shopee Pay-nya. Nah, di sini saldonya berhasil bertambah menjadi 18.360, teman-teman. Oke, sangat mudah sekali tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.